Kalau banyak lemaknya mudah, karena benjolan itu akan teraba lebih mudah, karena jaringan sekitarnya adalah jaringan longgar. Tetapi kalau struktur payudara itu padat, nah ini mirip-mirip semua. Mirip-mirip sehingga mungkin tadi ada satu kasus yang tidak teraba, kelenjar susunya padat, sehingga merasa bahwa ini semua adalah kelenjar susu. Nah inilah yang diperlukan untuk tenaga medis melakukan suatu konfirmasi atau bila diperlukan adalah USG. Seperti itu Bu Aya dan Bu... Ibu Sherlita, Ibu. Bu Sherlita, ya. Bagaimana Ibu Sherlita, sudah puas jawaban dari dokter? Baik dokter, ini ada satu pertanyaan lagi. Bagi masyarakat yang memiliki risiko COVID, entah suhu tubuh tinggi, penyakit bawaan, dan tinggal di lingkungan keluarga yang dinyatakan positif COVID, bagaimana prosedur melakukan mamografi? Terima kasih dokter. Ya, pertanyaannya ada, ya, adalah masyarakat mengenai yang memiliki risiko tinggi, dokter. Risiko tinggi COVID. Ya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal, ini kita harus buat prioritas. Kalau misalkan sadari juga tidak ada suatu yang mengkhawatirkan, tentu saja ini kita tunda. Karena kalau misalkan memang risiko tinggi COVID, tentu saja risiko lingkungan atau yang lain juga bisa menjadi satu penyebaran, ini yang kita tidak harapkan. Oleh karena itu, seperti ini situasinya bisa kita tunda, kecuali memang ada amat sangat kecurigaan. Misalnya tadi benjolan yang keras atau keluar cairan berupa darah dari puting susu. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya pertanyaan raise hand dari Ibu Mira Matilda. Ibu Mira Matilda, kami silakan. Kemudian dokter, ini pertanyaan lagi dari chat box dari Ibu Kanti Rahayu. Dok, saya sudah operasi tahun 2019, sudah selesai kemo dan radiasi. Sekarang tinggal terapi hormonal. Yang ingin saya tanyakan, kenapa indera perasa saya, lidah saya masih belum normal untuk merasakan makanan? Sampai berapa lama bisa normal kembali, dok? Terima kasih, dok. Silakan, dok. Ya, ini pertanyaan memang lebih klinis ya. Oleh karena itu, mungkin bisa saya jawab secara umum. Efek dari kemoterapi khususnya, ini bisa membuat suatu gangguan dari indera perasa khususnya dalam hal ini. Oleh karena itu, apakah kapan bisa kembali? Ini yang mungkin agak sulit dijawab, karena pada dasarnya tubuh mempunyai respon yang berbeda dalam reaksi kemo ataupun sinar. Tapi khususnya kalau dalam hal ini, saya rasa dari kemonya. Seperti itu. Jadi nanti apakah bisa kembali, diharapkan bisa kembali, karena memang bukan lokasi primer, karena indera perasa adalah bagian akibat dari kemo tersebut. Tetapi kapannya ini yang saya tidak bisa jawab, karena itu tergantung dari respon tubuh dari ibu. Seperti itu Bu Aya. Ya, terima kasih dokter. Silakan Ibu Mira Matilda. Ibu Mira Matilda, kami silakan untuk di-unmute. Ibu Mira. Baik dokter, untuk sambil menunggu Ibu Mira, kami ada pertanyaan lagi dokter. Selamat siang dokter, apabila terasa ada benjolan, kebetulan baru mau USG, apakah baik apabila tetap menggunakan bra yang berkawat dokter? Silakan dokter. Jadi sudah ada benjolan dan mau USG, apakah masih boleh pakai bra berkawat, dokter? Jadi mungkin pertanyaannya lebih apakah bra pakai yang berkawat, bra berkawat aman? Iya, ya, betul, dokter. Ya kan? Apakah betul. Aman? Tentu saja secara keilmuan, secara bukti, evidence-based, tidak ada bra berkawat itu membuat satu ataupun suatu risiko menjadi kanker payudara. Hanya saja mungkin
ada penggunaannya, ada rasa tidak nyaman, dan mungkin itu membuat rasa nyeri di payudara. Ketika rasa nyeri di payudara, tentu saja ini mungkin menjadi kekhawatiran bagi pengguna bra dengan kawat. Oleh karena itu, bila memang dari sadari tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, ada perabaan tidak teraba benjolan, tentu saja bisa juga dikonfirmasi dengan sadanis. Tapi intinya secara langsung apakah bra dan kawat itu merupakan pemicu kanker payudara? Tidak. Tidak ya dokter ya, tidak, berarti ada. Pakai bra yang tidak yang ada kawat dan tidak berarti aman ya dok ya? Masalah. Iya, terima kasih dokter. Itu pertanyaan umum sekali dok, sering ditanya itu dokter. Terima kasih. Saya lanjutkan, Ibu Mira apakah sudah berada di tengah-tengah kita? Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf tadi saya agak lambat karena suaranya tidak jelas. Terima kasih, Mbak Aya. Dokter, saya bertanya, bila terdeteksi kanker payudara yang pastinya harus diangkat, lalu apakah ada pilihan untuk terapinya, dokter? Terima kasih, dokter, itu saja. Ini dokter, mohon maaf, dokter. Ya, jadi pilihan terapi dari kanker payudara tergantung dari stadium, Ibu. Oh, apakah stadiumnya 1, 2, 3, atau local advance, atau 4. Nah, oleh karena itu, bila pilihannya adalah operasi, biasanya memang adalah stadium 3 ke bawah. Nah, pemilihan terapi itu memang bergantung hal tersebut, Ibu. Kemudian dilihat juga misalnya stadium 3. Apakah akan ada kemungkinan dioperasi atau kemo dulu? Nah, ini yang kita lihat. Bisa saja dilakukan kemoterapi terlebih dahulu untuk mengecilkan benjolan sehingga nanti terangkat semua. Nah, itu stadium 3. Tetapi kalau stadium 2 lebih banyak stadium 2 dan 1 lebih banyak untuk diambil secara di area benjolan saja, tidak diangkat semua. Nah, itulah pilihannya kalau di stadium dini, di mana kelainan atau kanker payudara kurang dari 3 cm, biasanya bisa diselamatkan payudaranya, atau ada pilihan memang dilakukan, diangkat semua, kemudian dilakukan rekonstruksi. Tetapi hal itu tidak bisa langsung dilakukan kalau stadiumnya sudah lanjut. Nah, itulah mungkin kelebihan suatu terapi di kanker payudara yang stadium dini. Seperti itu, Ibu. Jadi tergantung stadium ya, Ibu ya. Terima kasih banyak, dokter, untuk penjelasannya. Ya, terima kasih, dokter. Terakhir, raise hand. Silakan kepada Ibu Rahutami. Sambil menunggu Ibu Rahutami, dokter, ada pertanyaan. Dok, saya terdeteksi CA mamai pada usia 52 tahun, sudah mastek, kemo, dan terapi. Pertanyaan saya, mengingat ada faktor genetik, sebaiknya anak perempuan saya melakukan deteksi selain sadari untuk mamografi atau USG atau ada cara lain, dok? Pada usia berapa ada faktor genetik? Apakah menunggu 40 tahun? Terima kasih, dok. Iya. Terima kasih, Bu Aya. Ya. Kalau memang sudah ada faktor genetik, itu betul bahwa anak perempuan dari pasien tersebut memang harus lebih awal. Lebih awal, Ibu. Jadi kita tidak menunggu sampai 40 tahun, tetapi lebih awal, misalnya sudah remaja, ini sudah mulai kita lakukan baik dengan USG atau MRI. Nah, di Belanda yang saya pahami adalah memang mereka melakukan screening kanker payudara pada pasien dengan resiko tinggi, itu sudah dimulai sejak remaja. Jadi, semakin awal, semakin baik, dan pemeriksaannya tentu saja yang direkomendasikan adalah MRI. Nah, yang saya perlu tanyakan adalah apakah memang sudah terbukti dengan pemeriksaan genetik? Karena itu nantinya akan bisa dihitung risiko dari anak dari pasien tersebut dengan dilakukan pemeriksaan pedigree.
untuk melaksanakan pemeriksaan screening payudara bagi anak pasien tersebut. Seperti itu, Bu Ayata. Ya, terima kasih, dokter. Selanjutnya, Ibu Rahutami, silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya terdeteksi kanker payudara pada Desember 2019 yang lalu. Usia saya 42 tahun. Saya menemukan benjolan pada saat saya mandi, dan itu sudah lumayan teraba dan keras. Sekitar saya bayangkan itu seperti bakso. Kemudian saya melakukan pemeriksaan, tapi ke dokter bedah, dan dokter tanpa USG dan mamo, karena dokter bedah umum, prosedur BPJS. Nah, oleh dokter bedah umum, saya langsung dibedah, kemudian baru ada keluar patologi anatomi, menyatakan bahwa saya karsinoma mamae grade 2. Nah, ketika saya langsung dirujuk ke onkologi, ternyata memang langsung sudah harus di mass spec. Padahal tadi dokter kan bilang kalau misalnya deteksi awal masih kurang dari 3 cm dan stadium 2 itu masih bisa hanya diambil sebagian saja. Cuma apakah yang menyebabkan saya sudah langsung divonis untuk dimastektomi keseluruhan satu payudara kiri? Nah, itu apakah karena faktor apa gitu loh? Padahal kan sebenarnya kalau di dalam tadi disebutkan bahwa harusnya hanya apa masih bisa diambil sebagian saja, benjolannya saja atau seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, hasil IHK dari pemeriksaan saya adalah triple positif. Jadi saya terapi hormon, minum obat Tamofen dan suntik Zoladex. Nah, yang saya ingin tanyakan juga adalah, saya memang sejak menstruasi awal, pada saat saya remaja gitu ya, itu memang saya mengalami yang namanya ketidakteraturan menstruasi. Nah, itu saya sering banget jarang mens gitu dalam jangka waktu lama, bisa 1 tahun saya baru mens lagi gitu. Nah, apakah itu bisa dijadikan diasumsikan bahwa itu juga menjadi penyebab saya terkena kanker payudara pada saat usia saya 42 tahun sekarang gitu loh, dok. Itu ada nggak disebutkan bahwa penyebab dari kanker payudara saya itu adalah karena memang seharusnya sudah bisa dilihat dari awal, disadari dari awal bahwa ketika menstruasi saya tidak teratur, berarti kan itu karena ada faktor hormon. Tapi memang saya obesitas, dok. Jadi mungkin apakah itu juga ada satu merupakan faktor penyebab juga, gitu, dokter. Silakan, dokter. Ya, terima kasih, Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sifat dari kanker payudara tentu saja harus kita nilai dulu. Tidak semata bahwa kalau benjolan 3 cm bisa dilakukan penyelamatan dari payudara yang terkena. Ini ada lagi tambahannya, bahwa kalau kita melakukan evaluasi dengan teliti, biasanya ada yang disebut kanker payudara multisentris atau multifokal. Nah, walaupun kecil, tetapi di beberapa tempat, tentu saja ini akan menyulitkan kalau hanya diambil sebagian. Nah, inilah yang diperlukan. Yang saya sarankan, tentu saja sebelum dilakukan pembedahan, ada pemeriksaan yang bisa memvisualisasikan apakah benar benjolan ini hanya satu atau ada di sekelilingnya yang lain. Sehingga hitungannya tidak dini sebetulnya jadinya, karena ada di beberapa tempat, walaupun kecil. Nah, inilah mungkin yang menjadi bisa kita diskusikan dengan dokter yang merawat ibu, bahwa tentu saja pilihannya sehingga harus dilakukan mastektomi itu adalah karena ada sebab lain. Kemudian kalau dilihat dari cerita ibu tadi, memang salah satu peningkatan estrogen di dalam tubuh adalah karena obesitas. Kenapa? Karena jaringan lemak itu memproduksi estrogen, sehingga bisa juga memicu sel-sel di payudara menjadi berubah sifat. Mungkin seperti itu, Ibu? Bu Aya? Iya. Terima kasih, dokter. Bagaimana, Ibu? Sudah puas dengan jawaban dokter? Ya, sudah. Memang
apa namanya, memang saya sudah, maksudnya sudah mulai mengerti, cuma memang saya memang masih sedikit penasaran aja, karena memang apakah berarti kemarin-kemarin itu saya yang menstruasi tidak teratur itu kan pasti masalah hormon. Nah, itu mungkin jadinya tadi yang bilang, ya udah, terima kasih banyak buat penjelasannya, dokter. Ya, terima kasih Ibu. Dokter, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan yang saya tanyakan dan ibu-ibu tanyakan. Dan ini masih banyak sekali, dokter, pertanyaan di chat box yang belum sempat dijawab oleh dokter. Baik, dan yang raise hand tadi juga seandainya belum bisa tampil, bisa mengetik pertanyaannya di chat box dan nanti akan dokter jawab melalui WhatsApp. Begitu ya, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Kemudian, sahabat Pita Pink, tak terasa kita sudah berada di penghujung webinar YKPI seri keempat. Tentunya banyak sekali informasi penting yang kita dapat dari Dr. Kardinah. Sekali lagi, terima kasih Dr. Kardinah. Dan sebagai penutup, kita kembali ke Ibu Linda Agung Gumelar sebagai penggagas dan penginisiasi serial webinar ini. Silakan Ibu, dimohon untuk menutup webinar seri keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Kardinah yang begitu banyak menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dari jumlah peserta juga terus naik, dok, 151 pernah. Kemudian pertanyaan juga sangat banyak, dok, yang belum terjawab. Jadi apabila dokter berkenan, akan kami kumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu dan mudah-mudahan Dr. Kardinah berkenan untuk menjawab secara tertulis, dok, bila ada waktu, dan nanti akan kami salurkan kepada ibu-ibu yang bertanya. Kami mohon maaf, Bu, karena keterbatasan waktu, sehingga kita harus menutup acara hari ini. Kemudian, dari hasil yang disampaikan tadi, yang intinya adalah pentingnya melakukan sadari. Periksa payudara sendiri, karena ini adalah satu jalan atau satu pintu keluar untuk mencegah terjadinya kanker payudara stadium lanjut. Dan mohon ini bisa disosialisasikan oleh ibu-ibu semua, para peserta, bapak-ibu, kepada anak-anak, kepada keluarga, maupun lingkungan di mana ibu berada. Saya kira ini penting sekali, karena kami kebetulan adalah survivors, dan saya juga sadarnya tuh karena melakukan sadari bahwa ini ada sesuatu nih kayaknya. Dan baru pergi ke dokter, alhamdulillah masih di stadium awal. Lakukan secara teratur, tadi dokter juga bilang, satu bulan sekali, supaya kita bisa lihat bagaimana perkembangan dari payudara kita, kondisinya seperti apa. Selanjutnya juga, saya mohon mungkin kepada teman-teman semua untuk betul-betul jaga kesehatan kita walaupun dalam keadaan COVID-19. Dan sebagai informasi yang kami tahu bahwa 70% dari pasien kanker payudara itu datangnya udah pada stadium lanjut kepada tenaga medis. Mungkin sudah tahu tapi keliling-keliling, atau mungkin memang sama sekali tidak paham, tidak lakukan sadari. Artinya keliling-keliling itu tidak mau menerima kenyataan. Karena pergi dulu ke orang pintar, pergi dulu dengan herbal, baru terakhir pergi ke orang yang jagoannya sebetulnya, para dokter. Jadi mohon ini menjadi perhatian kita, karena kami sangat sedih 70% datang dalam stadium lanjut, sehingga seperti tadi Dr. Karina bilang, angka harapan hidupnya menjadi lebih kecil ya. Kami di komunitas juga PPSW, kita punya komunitas yang selalu banyak semangat, tapi ada kalanya kami jadi drop karena ada teman-teman yang lebih awal dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ya. Karena ya mungkin memang udah usianya, tetapi juga ada faktor keterlambatan yang dampaknya jadi menjadi lebih berat. Saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk acara hari ini, ibu-ibu semua dan bapak. Dan kami laporkan juga bahwa serial webinar ini adalah yang untuk bulan Juni adalah yang terakhir. Dan untuk itu saya mohon izin menyampaikan terima kasih kepada para moderator, dari ibu mulai webinar pertama, seri pertama Ibu Ning Hanar, serial kedua Ibu Eni, serial ketiga Ibu Ona, dan serial ketiga Ibu Aya, yang 4 orang ini adalah survivors kanker payudara. Juga terima kasih kepada para narasumber, Dr. Walta Gautama, spesialis bedah onkolog, kemudian Ibu Dr. Ririn yang bicara tentang gizi,
kemudian Dr. Danang yang bicara tentang kulit pada pasien kanker payudara, dan hari ini Dr. Kardina yang beliau menyampaikan penjelasan pentingnya. Kita terus melakukan sadari, kemudian bagaimana kita harus lakukan langkah-langkah di era new normal, tetap supaya menjaga kesehatan kita. Sebagai informasi, nanti di bulan Juli kami akan ada lagi kegiatan, tetapi tidak satu minggu sekali, kami lakukan dua minggu sekali, yaitu untuk tanggal 10 Juli sudah kami siapkan juga, mohon ibu-ibu yang ingin mendaftar, karena memang ini begitu dibuka pendaftarannya sangat tepat. Akan bicara adalah Dr. Bayu Brahma, spesialis bedah konsultan onkologi, tapi beliau ahli itu ya dok ya, limfedema ya, operasi limfedema. Jadi kita akan bicara tentang harapan baru pada pencegahan dan penanganan lengan bengkak limfedema pada kanker payudara. Kebetulan di WA grup kita banyak sekali yang cerita soal itu, bagaimana penanganannya. Jadi silakan nanti di tanggal 10 Juli kita ada, insya Allah akan ada webinar tentang hal tersebut.